Baik, seperti mana yang dikatakan oleh Menteri sebentar tadi, hari ini bermulanya siaran TV pendidikan menerusi TVO KRTM di mana 2 jam siaran setiap hari sepanjang tempoh PKP, iaitu slot yang pertama ialah 9 pagi hingga 10 pagi dan juga slot yang kedua ialah 1 tengah hari hingga 2 petang. Jadi pada adik-adik di luar sana, jangan lepaskan peluang untuk menonton TV pendidikan ini. Ya, banyak sebenarnya TV pendidikan kan. Mungkin yang tidak berbentuk pendidikan pun ada pendidikan-pendidikan secara tidak langsung pun. Ini adalah satu inisiatif Kementerian Pendidikan Malaysia dalam fasa Perintah Kawalan Pergerakan. Mungkin selepas ini pun akan disambung kerana ini adalah satu inisiatif yang cukup baik. Betul. Kan kadang-kadang kan suka tengok TV. Nanti kita ada anak nanti, kita pastikan dia tengok TV okey. Kita ya, Ridwan. Baik. Cepat juga dia tangkap. Kan? Baik, bagi berbicara mengenai pembelajaran murid sepanjang tempoh PKP ini, bersama dengan kita di studio ialah Dr. Azwan Abdul Aziz, Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Bahan Pembelajaran Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Kalau Doktor, okay. Doktor daripada Bangi tadi, Doktor kata dia drive jalan tak jam. Kami yang bekerja, yang drive pukul 5 pagi ni, lagilah tak jam. Kadang-kadang kami kena bekerja pukul 12.30 malam, pun lagi macam tak ada orang sekarang. Pasal kedua ni lagi macam kosong. Apa pun, Doktor, Kementerian Pendidikan Malaysia tadi kita nak lancarkan TV OK, TV pendidikan kan. Ada juga bahan-bahan secara dalam talian. Jadi secara kasarnya lah, bahan bagaimana yang sediakan oleh KPM ini untuk mematuhi fasa ini? Terima kasih Ridwan dan Syafiqah. Sebenarnya saya rasa ini antara soalan-soalan yang sangat kerap ditanyalah oleh ibu bapa kan. Mula-mula masa cuti sekolah tu dia kata okeylah, budak-budak ni bolehlah berehat dan sebagainya. Tapi bila disambung dia punya PKP tu dan ibu bapa dan mula berkata bagaimana buat anak-anak kita ni nak dibagi belajar. Mak ayah minta apa nak buat kan. Kakak saya pun begitu. Jadi untuk itu sebenarnya bahan-bahan ni sebenarnya dah banyak dalam internet kan. Kalau zaman sekarang ni kita kata Google je semua benda ada keluar. Betul? Kan. Tapi bila kita kata ada tak pembelajaran yang bahan-bahan pembelajaran yang kita boleh guna untuk local content. Bahan tempatan lah. Yang bila dia pergi sekolah belajar itu dekat rumah pun dia boleh belajar. Jadi untuk itu kami di SPP, bahagian sumber dan teknologi pendidikan tadi itu, memang telah lama menyediakan bahan-bahan ini. Tapi mungkin sebelum ini kita kurang prihatin terhadap bahan-bahan ini kan. Dan apabila berlaku keadaan yang begini, maka ramai yang mula bertanya, ada ke tidak bahan? Jawapannya adalah. Memang ada. Jadi untuk itu, kita memang menyediakan bahan-bahan ini sama ada dalam bentuk bercetak ataupun dalam bentuk digital. So bahan-bahan cetak ni paling, kalau kata yang paling asas sekali adalah buku teks lah. So semua apa budak-budak kita dapat buku teks. Tapi kalau kita dengar pengumuman daripada yang berhormat Menteri Kanan pada minggu lepas, ada budak-budak kita yang mungkin balik daripada asrama dan sebagainya tak bawa buku teks kan. So macam mana kan? So dalam itu kita ada satu lagi buku teks bercetak. Kemudian kita ada juga buku teks digital. Jadi buku teks digital ni memang kita dah sediakan dan boleh di-download pun. Nanti saya akan terangkan bagaimana. So selain daripada dua perkara tersebut, kita juga menyediakan banyak video-video pendidikan yang boleh digunakan untuk pembelajaran. Dan video-video ini kita letak di dalam satu tempat yang dinamakan sebagai EdiWeb TV portal lah, ni portal. So bila orang tanya kan, TV pendidikan Malaysia ni, TV pendidikan kita pergi mana eh? Dah tak ada lawa kan. Tadi disebut-sebut TV pendidikan. So sebenarnya dia telah pun mengalami transformasi dan menjadi web-based punya portal, iaitu kita panggil EdiWeb TV. So dalam EdiWeb TV ni ada video pembelajaran yang sangat banyak. The last count yang kita ada adalah lebih daripada 2,000 video ditempatkan di dalam tu. Mengikut silibus yang sedia ada. Kalau klik pergi dekat EdiWeb TV itu nanti, boleh lihat tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 semua ada dekat situ. Dan yang terakhir, bukan terakhir, untuk video adalah guru-guru ni sendiri dia boleh menghasilkan video. Zaman-zaman moden ni semua orang boleh, now everyone can do video.
Jadi bila kita tengok guru-guru kita bersemangat, dia kata macam mana kita nak buat pengajaran untuk dengan menggunakan teknologi. Kita galakkan. Dan maka muncullah apa satu komuniti yang dipanggilkan sebagai Cikgu Tube. So dia bagi fancy sikit nama dia, dia je sebagai CIKGOO, Cikgu Tube kan. Jadi Cikgu Tube ni sebenarnya adalah bahan-bahan yang disediakan untuk dari guru untuk guru. Jadi apabila disediakan bahan-bahan ni, guru, mungkin kita rasa attached lah sebab guru-guru tu dia mengajar dengan lebih santai dan lebih natural lah kan, sebab dia sendiri yang buat ikut cita rasa dia. Jadi ada 6,000 bahan untuk video ni yang boleh digunakan oleh pelajar-pelajar kita. Jadi selain daripada itu, kita juga ada menyediakan kerjasamalah dengan apa syarikat-syarikat IT teknologi IT yang terbesar di dunia ni lah, sebut sajalah Google ke apa nama Microsoft ke Apple. So memang kita ada kerjasama, guru-guru kita banyak mendapat latihan dengan mereka ni dan mereka telah pun menyediakan bahan-bahan juga untuk murid-murid kita ni. So sebenarnya ada banyak sangat bahan-bahan yang telah pun disediakan. Jadi janganlah ibu bapa bimbang tentang bila tanya ada bahan ke tak ada. Semua itu adalah boleh diakses secara percuma? Ya. Tapi kan doktor, okey, bahan memang dah ada. Kemudian dalam pakej sangat ekonomi baru-baru ini juga, 1 gig percuma pula diberikan. Akan tetapi ada juga lah pelajar yang mungkin tidak mempunyai gadget yang sesuai untuk mengakses kepada bahan-bahan tersebut. Bagaimana doktor? Yang ini kira macam inilah. Dalam dalam laporan dia menyatakan bahawa kadar penetrasi internet di Malaysia ni adalah 81%. Jadi 81% ni kita anggap antara yang tertinggi sebenarnya di Asia Tenggara, bahkan di Asia ni. Tetapi macam Syafiqah kata tadi lah, ada juga tempat-tempat yang tak dapat liputan dengan internet ni, ataupun kalau dapat pun mungkin tak begitu kuat. Dan ada juga yang mungkin kurang bernasib baiklah kan. Jadi dia tidak ada gadget-gadget yang sesuai untuk akses kepada ini. Jadi dengan itu kementerian sebenarnya sangat prihatin terhadap perkara ini. Kita tak boleh nak kata oh dah 80% liputan, maknanya kita anggap sebagai semua orang telah pun dapat apa mengikuti pembelajaran secara maya. Betul. Jadi apa yang terjadi kepada 20% population yang belum dapat liputan ni? Jadi kita, kementerian telah pun mengeluarkan satu surat siaran pada 27 Mac baru ni yang perlu ditujukan kepada guru-guru, ibu-ibu dan juga ibu bapa. So surat siaran ini menyatakan bahawa kita perlu untuk meneruskan pembelajaran walaupun dalam keadaan apa sekalipun. Jadi pembelajaran mesti diteruskan. Dan untuk itu dalam surat siaran tu dia macam ada garis panduan yang menyatakan bahawa pembelajaran boleh berlaku walaupun dalam apa keadaan di mana dia mesti adalah disesuaikan ataupun diselaraskan dengan kemampuan murid. So bila kita kata kemampuan murid ni ada banyaklah kan, kemampuan satu kewangan. Banyak sekali. Satu lagi kemampuan mindanya kan. Penerimaan. Jadi ini adalah satu kita kata cabaran lah kepada guru-guru kita kerana mereka terpaksa perlu bukan lebih kreatif tapi mungkin 3-4 kali lebih kreatif. Kalau dulu kawasan pedalaman, guru-guru ni apabila tak dapat siaran ataupun tak dapat internet connection, dia akan berjumpa sendiri dengan murid-murid tu kan, kumpul-kumpul dan apa bagi ni. Tapi zaman COVID ni pula ada pula penjarakan sosial. So ini adalah satu cabaran kepada guru-guru kita. Tetapi mengikut survey terakhir yang kita buat baru-baru ni, didapati bahawa 70% daripada pelajar-pelajar sekolah menengah kita mempunyai gadget telefon pintar. Sekolah rendah 30%, lebih kurang macam tu. Ini dapatan awal lah. Jadi kalau kita gunakan data ini sebagai petunjuk, maka kita bolehlah katakan bahawa sebahagian besar daripada pelajar-pelajar kita ini at least boleh mengakses guru mereka melalui
laman-laman sosial ataupun seperti WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Jadi untuk ini kita perlu guru-guru kita kreatif di dalam berinteraksi dengan murid mereka lah, yang mana yang boleh berinteraksi itu, iaitu dengan menggunakan bahan tersebut dan juga mungkin kita panggil pembelajaran teradun lah, di mana guru memberi instruction melalui apa nama ni WhatsApp ataupun Telegram tu, dan kemudian murid-murid pula menggunakan buku teks yang ada di rumah untuk membuat latihan dan sebagainya, dan kemudian mereka post balik soalan jawapan-jawapan yang mereka kepada guru. Jadi dengan ini pembelajaran tetap berlaku. Okay. Tetapi ini jika ada apa nama ni connection. Mana jika tempatnya tak ada apa connection pula macam mana? So dengan itu kita dah tengok iklan banyak dah hari ini, dia dah keluar, iaitu kita ingin memperkenalkan semula TV pendidikan. Betul. Bersaluran di OKTV. Itulah kalau kita lihat TV pendidikan itu pernah dihentikan dalam fasa PKP, ia dicadangkan dan diteruskan semula. Adakah ia satu langkah terkebelakang, dan yang kedua, adakah selepas daripada tempoh PKP ini TV pendidikan itu akan diteruskan? Okey. Sebenarnya kalau kita lihat, kalau kita nak kata adakah dia langkah terkebelakang, kita perlu melihat ke hadapan rather than kita melihat ke belakang. Kerana TV pendidikan ini, kalau dahulu itu macam awal-awal saya kata tadi, mula-mula kita buat dengan EduWeb TV. Sebab kita kata kadar penetrasi dan sebahagian besar daripada pelajar-pelajar kita dapat akses kepada kepada apa nama ni, bahan-bahan pembelajaran. Tetapi apabila dia tibanya keadaan PKP ini, di mana murid-murid tidak dapat keluar, dan murid-murid yang di kawasan luar bandar dan pedalaman lagilah mempunyai masalah di mana mereka tidak mempunyai akses, maka kita telah pun memikirkan apakah langkah yang paling terbaik untuk memberi perkhidmatan kepada mereka ini. Dan itulah kita kata, kenalkan balik TV pendidikan, tapi dia akan bersifat pelengkap. Jadi kita ada segmen yang murid-muridnya yang telah pun ada akses kepada internet, dan kemudian ada lagi yang akses kepada yang tidak ada akses tu, kita sediakan pula TV pendidikan. Faham. Doktor, wabak COVID-19 ni, bila orang sebut mengenai wabak ini, orang akan berfikir negatif je. Tapi sebenarnya kalau kita lihat daripada sudut pandang yang positifnya, ia membuka mata kementerian sebenarnya atas apa masalah yang berlaku. Terutama sekali bila melibatkan pembelajaran online, e-learning ini. Jadi mungkinkah selepas ini pihak kementerian, instead of kita bawa pakai buku teks, akan diterjemahkan ke dalam tab ke, supaya sekarang budak-budak ini bila terjadinya perkara seperti ini, kalau terjadi apa-apa, kat rumah memang dah ada. Maksudnya ada satu transformasi major terhadap bahan-bahan pembelajaran itu telah pun diterjemahkan dalam bentuk begini. Ya, memang betul. So orang putih kata apa, blessing in disguise lah. Tapi kalau sebelum daripada itu pun, kementerian telah pun menyediakan satu wahana, kita panggil satu pelantar, di mana pelajar-pelajar boleh akses kepada segala apa yang Syafiqah sebut tadi tu. Jadi pelantar ini, kita setakat ini kita panggil dia sebagai apa, pelantar pembelajaran digital, MOE-DL, Digital Learning. So saya memang sangat sarankan murid-murid kita, sebab untuk masuk ni dia kena ada ID pengguna yang memang telah pun diberi kepada semua murid dan guru. Ibu bapa belum dapat akses lah. Kan? Di mana di dalam ni dia ada macam orang kata khazanah, ada banyak benda yang terdapat di dalam pelantar pembelajaran tersebut. Kalau contohnya kan, kalau kita nak menjalankan proses pembelajaran dengan menggunakan Google Classroom pun boleh. Kita nak gunakan Microsoft Teams pun boleh dalam tu. Dan dalam tu juga ada banyak orang tak tahu sebenarnya ada game-game. Gamification, tapi kita tak banyaklah setakat ni kan. Kementerian baru buat ada tiga game dulu. Jadi bolehlah apa cuba, tapi dia kena download lah. Dia bukan boleh main dekat situ. Dan kemudian lagi satu, bahan-bahan yang ada di dalam tu boleh dikongsi antara guru dan murid. Dia bukan murid saja. Dia boleh berinteraksi dalam pelantar pembelajaran ni.
Dan kalau dulu guru-guru kata macam mana saya nak berkongsi bahan-bahan saya. Dia dah ada banyak ni. Dia kata alangkah baiknya jika kita dapat bertukar-tukar kan dengan guru-guru yang lain. So dalam Pelantar tu pun ada juga satu dipanggil ruang ilmu. Di mana boleh mereka boleh pak bahan-bahan dan juga membuat download. Ya. Saya suka kata Dr. Syafiqah tadi, dia kata inilah waktu sesuai untuk kita tukar daripada perkara negatif jadi perkara positif, yang mana pada saat inilah cikgu-cikgu dia orang kata memaksa diri untuk explore apa yang sudah ada sebenarnya. Betul. Dari aspek pembelajaran e-learning dan juga teori pendidikan, kita akan siarkan tidak lama lagi. Terima kasih doktor di atas penerangan yang cukup saya rasa padat dan juga jelas kepada ibu bapa di luar sana tentang pembelajaran online. Ada beribu bahan PKP yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dalam talian untuk sistem pengajaran dan juga pembelajaran. Sekali lagi kita nak ingatkan ya, inilah